Oke, selamat datang di Anyus Channel. Pada kesempatan ini, kami akan memberikan bocoran atau spoiler singkat mengenai manga Boruto chapter 29. Di mana untuk spoiler atau bocoran lengkapnya akan kami usahakan untuk menguploadnya besok. Di mana manga Boruto chapter 29 ini akan membawakan sebuah subjudul yang berbunyi Kagebunshin no Jutsu. Kemudian bagian halaman cover di sana nanti akan menunjukkan penampilan Kawaki yang terlihat modis. Sedangkan pada bagian alur cerita, secara garis besar di chapter ini akan ada beberapa adegan dialog dan juga beberapa adegan aksi yang cukup menarik. Dan latar belakang cerita pertama akan terfokus kepada Delta. Kemudian latar belakang cerita akan berpindah ke rumah Naruto. Dan di rumah Naruto inilah akan ada banyak adegan menarik yang terjadi di sana. Di mana di rumah Naruto ini kita akan diperlihatkan pertarungan Naruto dan juga Boruto yang sedang latih tanding. Dan mereka berdua terlihat menggunakan jutsu yang sama, yaitu Kagebunshin no Jutsu. Tidak hanya itu, Boruto juga diperlihatkan menggunakan sebuah jutsu berelemen petir dengan nama jutsu Raiton Jinraisen. Sedangkan Kawaki dan juga Himawari diperlihatkan menonton pertandingan mereka berdua. Dan setelah mereka berdua menyelesaikan latih tanding, Naruto dan Boruto terlihat melakukan Wakai no In sebagai penutup latihan. Dan adegan ini akan menjadi sebuah panel yang ikonik di chapter ini. Oh ya, hampir lupa. Di saat mereka sedang berlatih, nanti akan ada sedikit flashback mengenai Kawaki yang menyerang Chikin di masa lalu. Kemudian di bagian panel terakhir akan ada sebuah adegan yang menunjukkan bahwa Kawaki sedang memegang lem dan sebuah tas yang berisi vas rusak milik Himawari. Dan secara mengejutkan, di dekat Kawaki ada sebuah katak yang sedang mengawasinya. Usut punya usut, katak tersebut ternyata adalah milik Kasin Koji yang dia gunakan untuk mencari Kawaki. Setelah menemukan Kawaki, Kasin Koji berkata, "Jadi kamu ada di sini, Kawaki, aku menemukanmu." Ya, kurang lebih itulah tadi sedikit bocoran atau spoiler manga Boruto chapter 29. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang memiliki kritik, saran, serta pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari kami, dan bagi teman-teman yang ingin stay update dengan berita anime, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda lonceng di bawahnya. See you again in the next video. See ya!